Di sebuah kota kecil Korea pada awal abad ke-20, seorang pemuda bersemangat lahir. Nama pemuda itu adalah Lee Byung-chul, dan ia akan menjadi tokoh besar dalam dunia bisnis. Lee Byung-chul dibesarkan dalam keluarga yang memiliki minat dalam perdagangan. Pada tahun 1938, Lee Byung-chul mendirikan perusahaan kecil yang akan menjadi cikal bakal Samsung. Dengan visi yang besar, Lee Byung-chul mengembangkan bisnisnya hingga menjadi konglomerat global yang dikenal sebagai Samsung Group. Warisan Lee Byung-chul terus hidup melalui berbagai inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Samsung.